Okey, hari ni kita akan belajar cara nak tahu kiraan inci pada pembaris, tali tape dan sebagainya. Boleh? Okey, anda kata ni umpama tepi ni, ni. Dan ini 1 inci. Okey. Ni tengah dia. Pulang cikgu. Sekejap eh. Okey, ni kosong. Tekan tak? Ni 1. Betul? Okey, ni tengah-tengah 1 kosong point? 1. Sebab dia buat ataupun 1 per 2 kan? 1 per 2 inci. Okey, kita tengok sini ada berapa ni. Awak tengok pemari masing-masing, tengok. Pemari masing-masing. Tengok pemari masing-masing. Tengok ada berapa dia punya line. Garisan. Ya ke 7? Setengah 8. Okey. Tengok ni, 1 2 tengok sini. 1 ah tu satu saya terus tengok pembaris ni. Ni. Pembaris ni. Ha, tengok pembaris masing-masing yang tu. Yang tu susah sikit nak tengok. Okey, tengok eh. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, ah sini kita teruslah. So 8 per 8 kita bundarkan jadi 1. 1 ataupun kita bundar-bundar jadi 1, betul tak? Okey, ni 1 per 8, 2 per 8, 3 per 8, 4 per 8, 5 per 8, 6 per 8, 7 per 8, 8 per 8. Okey, setakat ni okey tak? Okey. Okey, bila saya kata 1 hun, maksudnya 1 per 8. 1 hun? Ha, hun. H-U-N, hun. Buat letak sebab macam 1 hun adalah 1 per 8. Okey, so kita bundarkan lagi. 1 per 8 kita bundarkan jadi? 1 per 4. Pandai. 3 per 8 boleh bundar ke? Tak boleh. 4 per 8 kita boleh bundarkan tak? Boleh. Jadi? 2 per 4 dulu. Kita bundar lagi? 1 per 2. Okey, 5 per 8 boleh bundar tak? Tak boleh. 6 per 8 kita bundarkan berapa? 3 per 4. Eh, pandai. Saya rasa pandai. Ha. So, 1 per 8, 1 per 4, 3 per 8, 1 per 2, 5 per 8, 3 per 4, 7 per 8, 1. Okey, boleh? Boleh tak setakat ni? So, saya kata suku inci. Bila saya kata 3 per 4 ataupun 3 suku. Saya kata, okey, 1 inci suku. So, sebenarnya 1 inci, 2 hun. 2 hun. Faham? Okey, 1 inci, saya kata contoh certain. 1 inci, 2 hun. Ataupun 2 per 8, dibundarkan 1 per 4. Faham tak setakat ni? Dia bila masuk hun tu. Bila okey saya kita menjahit ni kita akan kira by hun suku 3 suku tu ayat memang untuk kita guna untuk jahitan. Oh, hun tu yang masih. Hun tu maknanya 1 hun, maksudnya 1 hun. Satu ni ah satu hun, ni 2 hun, 3 hun. Ha dah itulah. Ah garis. Kosong ke 1 tu berapa? Kosong ke 1 ni. 1 inci. 1 inci teruslah. Ini maknanya 1 inci. Ni kita kira yang 1 ni. Kita baru kira 1 ni. Kita belajar dia punya ni. Saya ingat 1 inci bersatu. Saya ingat 1 inci yang ni, bukan ni? Ini 1 inci lah. 1 inci ni, kita dalam dia pecahan dia ni lah. 1 per 8. Okay, saya pecahkan. So, saya kata contoh anda kata awak dada, keliling dada awak 38. Bahagi 4 berapa? Contohnya dalam, contohnya keliling dada dah bahagi 4 dapat dalam 8, 3 per 4. So, 8, 3 per 4 yang mana? So, 8, 3 suku. Kenapa 3 suku? Senang je kita kira. Sekejap, lupa merah. Kita ambil empat part. 1 2 3 4. Jadi 3. Ni 1 per 4. 3 per 4. Settle, faham? Senang je. Nanti sebelum balik saya akan tanya ni semua satu. Okey, 3 per 8, 3 per 8 mana? Contohnya. 3 per 8. Ha, mana pula? 3 per 8. Kena buat kalkulator. Tak boleh. Kena kita belajar, kena fahamkan. Kita kena congak kan dia. 3 per 8. 3 per hun. 1, 2, 3. 3 per 8 ni. Kenapa 3 per 8? Sebab 3... 1 2 3 1 2 3 per 8 garisan. Faham? Boleh. Saya guna 1 inci 8 hun. 8 hun, betul, pandai.
Boleh? Boleh. Sekarang belajar dulu ni. Fahamkan ni.